Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku nak buat unboxing review tentang lavalier mic ataupun click mic on yang aku pakai sekarang. Tapi ini jenama lain. Yang aku nak review ni adalah jenama yang baru nak naik, yang baru nak terkenal di seluruh dunia. Jadi, jangan ke mana-mana. Let's go. Okay guys, Assalamualaikum. So, hari ni adalah 19 Januari bersamaan 2021. Pejancelik-pejancelik, kita dah berada 19 hari di tahun 2021. InsyaAllah, kita doa mudah-mudahan COVID-19 ini selesai dan kita kembali hidup secara normal ataupun hidup seperti biasa. Sebab, yalah, bila PKP ni kita nak keluar pun susah dan mungkin ada ragu-ragu bila nak pergi berjumpa dengan orang-orang yang tak kenal, macam kita nak pergi market kan. Jadi aku harap korang stay safe dan sentiasa check korang punya badan, sihat, kesihatan dan korang punya suhu sentiasa dalam keadaan yang baik. Jadi tanpa membuang masa lagi, aku nak review Lens Go. Okay, mic clip on ataupun kita boleh panggil dia lavalier mic yang terkenal, iaitu mikrofon yang terkenal untuk para-para videografi ataupun YouTuber yang baru nak start dalam bidang YouTube. Korang boleh cari mikrofon ini. Cukup saja mikrofon ini, korang punya audio lebih baik daripada korang tak pakai mikrofon ataupun direct mikrofon daripada handphone korang. Yelah, kadang-kadang kalau letak handphone jauh, korang punya suara dah kurang dengar. Jadi bila korang pakai lavalier mic ataupun mic clip on ni, suara korang lebih jelas kan. Macam aku pakai sekarang ni Boya BM1 ataupun mic clip on daripada jenama Boya lah. Jadi dia punya kualiti lebih baik walaupun ada noise. Aku tahu ada noise, cuma aku tak tahu lagi macam mana cara edit. Sebab fully 100% editing aku daripada handphone saja, tak menggunakan PC. Yalah, mesti ada kelebihan masing-masing. Kalau korang edit dekat handphone, sampai tahap tu je lah. Tapi bila korang pergi PC, feature-feature dia lebih menarik dan lebih banyak lah. Maksudnya dia punya daripada segi transition ataupun dia punya segi daripada apa, audio dia boleh edit dan sebagainya lah. Jadi itu nanti kita boleh bincang. Jadi aku akan bincangkan serba sedikit lah. Lens Go ni asal dia daripada China. Okay, produk daripada China. Jadi aku rasa banyak orang yang tahu mic-mic ni, dia ada macam-macam jenis. Kita ada mikrofon clip-on, kita ada mikrofon shotgun, kita ada wireless mikrofon, kita ada, kalau mikrofon yang pakai wireless tu, kita ada transmitter, kita ada receiver, ada yang double, ada yang single. Lepas tu kita ada macam mikrofon-mikrofon yang shotgun tapi yang mini. Aku lupa nama dia apa, nanti aku letaklah gambar kalau ada. Jadi itulah mikrofon-mikrofon yang ada di pasaran, jenis-jenis eh. Itu tak termasuk jenama, tak termasuk harga, tak termasuk dia punya macam mana dia punya kualiti. Jadi sebelum aku buka kotak, kita akan tengok dululah di bahagian hadapan dia. Kita ada tulisan Lens Go. Okey, kalau korang nampak tulisan Lens Go LYMDM1. Jadi itu ada mikrofon. Okey, dia punya bentuk mikrofon. Dan ini adalah jenis yang single lah. Kalau korang boleh tengok ni jenis single. Dia ada double lah, dia ada double microphone. Itu untuk version satu lagi lah. Tapi apa yang aku dapat, ini adalah version yang ada satu microphone saja. Actually ini di sponsor lah oleh Lens Go. Dan kredit kepada Abang Munji Goodman, kerana aku adalah menang sesuatu dan ni adalah giveaway dia. Jadi aku dapat sponsor lah kiranya kan, sebab Lens Go yang bagi. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita buka kotak. Korang pun tak nak aku tengok keliling kotak ke ada apa pun, sebab ni aku nak test mic lagi kan. Jadi kita ada push bag. Okay, push bag dia nice. Kalau korang boleh tengok lah push bag dia. Alright, push bag dia ada
Jadi Silence Go ada dia punya microphone, ada model, nama model dia sekali. Dan macam biasa kita ada manual book, yang aku rasa benda ni kebanyakan orang ataupun kebanyakan manusia di Malaysia ini, tak membacanya kerana benda ini simple, just plug and play. Alright. Ini apa benda? Apa benda ni? Barangkali untuk ni kot. Mungkin kalau kita tak nak pakai bag, kita letak mic, lepas tu kita lilit. Barangkali lah. Aku pun tak tahu ni apa benda. First time jumpa. Jadi itu je yang ada dalam kotak. Jadi kita tengok satu per satu apa yang ada dalam bag ni. Okay, bag yang sekecil ini guys. Jadi barang yang pertama of course lah, dia punya microphone. Okay, microphone dia panjang. Kalau korang boleh tengok, microphone dia panjang guys. So apa yang aku tahu daripada informasi rakan-rakan dan beberapa sumber daripada YouTube, panjangnya adalah 6 meter. 6 meter kalau setakat buat YouTube di rumah ataupun video-video di rumah, korang bolehlah pakai ni. Tapi kalau nak buat vlog, boleh buat vlog tapi macam ekut kot. Gila kau buat buat vlog lepas tu pakai mic, mic panjang. Tapi boleh je, tak ada masalah pun bagi aku. Cuma bagi aku kot lah, memang tak lah nak buat benda tu. Okay, seterusnya kita akan dapat clip. Okay, clip kecil. Dulu masa kalau korang ingat boya aku, aku tak dapat clip. Yang ni dapat complete. Mantap. Jadi seterusnya kita ada apa nama ni dead cat ataupun windscreen. Dulu aku cakap windscreen, ada yang kata salah, tapi betul orang-orang putih panggil ni windscreen. Mungkin di sini dia punya bahasa dead cat lah, tapi sama je fungsi dia. Tak ada masalah isu apa-apa pun. Okey, itu saja. Jadi mikrofon ni kita ada dual function lah. Kadang-kadang kalau korang tengok mikrofon biasa, kadang dia tak ada benda ni. Sebab apa dia bagi benda ni? Sebab korang boleh twist kepada kamera, iaitu DSLR ataupun mirrorless pun boleh pakai. GoPro pun boleh. GoPro pun boleh. Jadi benda ni boleh dual. Orang cakap dual function lah. Maksudnya boleh kamera boleh, smartphone of course lah boleh kan. Sebab dia menggunakan audio jack 3.5mm. Jadi senang lah. Aku rasa senang je pakai dia. Just cocok plug and play je, terus on. Dan dia menggunakan bateri lah. Yang pasti aku tak tahu ada bateri ke tak. Aku harap ada bateri lah. Apa ni? Okay, ada bateri. Macam biasa kalau mikrofon yang ada macam ni, semuanya dah diletakkan bateri. So yang ni nanti korang just tarik je. Alamak, jatuh guys. Memang jatuh lah guys. A few moments later. Aduh, jatuh pula guys. Aduh, macam mana nak pasang? Okay, alright, kita dah pasang. Kita akan buat orang cakap apa percubaan ke? Dan percubaan tu macam lain. Kita akan testing mikrofon ni sebaik apa, sebagus apa. Adakah dia lebih baik daripada boya ni? Kalau dia lebih baik, of course lah, next video aku akan pakai ni kan? Tapi kita tengok dulu macam mana. Aku sendiri pun tak pernah dengar lagi. Walaupun aku kadang comparison dekat YouTube, kita tak tahu kan macam mana dia punya realnya suara. Mungkin diorang ada edit ke apa kan, kurangkan noise ke. Kita nak dengar betul-betul original. Yang ni betul-betul original sebab aku tak edit. Okay, jadi tanpa buang masa lagi, aku siapkan aku punya peralatan ataupun aku siapkan mikrofon ni dulu, dan aku akan cucuk dekat smartphone aku. Let's go. So guys, aku dah tukar daripada mic boya aku ni. Okay, ni pun boleh tahan panjang ni, 6 meter juga, kepada mic clip on daripada LYM DM1 Lens Go
clip on microphone ataupun microphone lavalier mic. Alright, so kita dengar testing macam mana suara dia boleh pergi, macam mana noising dia, adakah lebih ketara ataupun lebih slow daripada boya. Jadi aku akan diam seketika untuk dengar, untuk korang dengar noise dia. Ini tak ada edit lah, aku tak ada naikkan volume dekat edit ataupun aku turunkan benda ni, original tanpa ke edit. Okay guys, so macam mana? Aku rasa korang boleh nilaikan sendiri. Aku pun tak tahu macam mana dia punya noising, macam mana dia punya suara, adakah lebih baik daripada Boya M1 yang tadi, yang masa video sebelum aku pakai mic baru ni, dia tu menggunakan Boya M1 ataupun clip on daripada jenama Boya lah. Okay, jadi aku harap korang nilaikan sendiri, korang komen macam mana better yang Lensgo ni ataupun Boya aku yang lama tu aku nak gunakan untuk video seterusnya. Jadi aku harap korang terus support aku. Jadi sampai di sini saja kita punya video. Jangan lupa tekanlah button subscribe tu dan share lah video ni, dan itulah sahaja. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.